Allah, 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 Allah. Dia baru pakai, baru beli. Kami tanya dia, new top, dia kata yes, jubah baru. Esoknya pakai jubah warna sama. Saya kata, another top, no, the same top. Jubah yang sama. Saya tanya dia, kenapa? Sebab kami tahu, negara tu antara negara paling miskin. Bukan sesuatu yang biasa mereka akan beli jubah baru. So kami tanya dia, kenapa kamu beli jubah baru? Tak maulah kata, kan negara kamu miskin, tak mau. Kami kata, kenapa beli jubah baru untuk datang khusus? Kan yang lain-lain pun pakai ada yang biasa je. Dia kata, menjadi adat tradisi kami, iaitu apabila ada tetamu datang, maka kami akan sambut mereka dengan baju baru. Dan kalian datang daripada Malaysia ke negara kami, apalah sangat saya belanja beli baju baru supaya kalian nampak kami pakai pakaian yang cantik. Benda ni bukan laki je tau. Sewaktu kami habis program kat sini, nanti saya akan tunjuk gambar. Perempuan-perempuan dekat situ, kami nak balik pukul 3 pagi, nak bertolak balik. Kami tengok bangun je, terkejut. Terkejut beruk. Sebab pukul 3 pagi, kami nak balik. 3 akak tu yang membantu kami sediakan makanan, tolong iron baju. Iron baju ni bukan pakai iron kita, pakai iron kayu arang. Itu zaman bila punya tu. Mereka pakai baju cantik gila. Lepas tu dengan perhiasan penuh. Kami tanya, ni kenapa ni? Dia bagi jawapan yang sama. Dia kata, kami nak meninggalkan impression, good impression on you, good impression for you. Iaitu bila kamu tinggalkan tempat ini, perkara terakhir yang kamu nampak adalah kami pakai baju yang cantik. Kita mana ada pukul 3 pagi dengan baju tidur sekali. Tak, mereka bersiap. Dan mereka malahan masakkan makanan untuk kami buat bekalan sepanjang perjalanan. Hospitality tuan-tuan dan puan-puan, miskin tetapi hospitality tip-top.